Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mok Teh. Kali ini Mok Teh nak kongsi resipi kuih, iaitu kuih ros ataupun kuih sarang tebuan. Orang Pantai Timur panggil kuih sarang tebuan ataupun kuih ros. Macam mana Mok Teh sediakan kuih ni dan sedikit petua Mok Teh buat kuih ni supaya acuan kuih ni tak melekat dan bentuk bunga ros tu betul-betul macam bunga ros. Kalau nak tahu, jom tengok dan cara bagaimana Mok Teh sediakan kuih tradisional ni. Jom masuk dapur bersama Mok Teh. Sedap. Rangup sangat. Kuih tradisional ni biasa dihidangkan waktu hari perayaan atau hari-hari biasa pun boleh sambil-sambil tengok TV. Syok mengunyahnya. Tak sedar satu balang dah habis tau. Ha. Jom kita intai bahan-bahannya. Acuan kuih ros atau sarang tebuan. 1/2 cawan tepung beras, 1 biji telur, 1 cawan santan, sedikit garam, 1/2 cawan gula, kalau nak manis boleh lebihkan. Sedikit pewarna sirap ros. Jom layang video yang Mok Teh sediakan ni dan tonton sampai habis. Baru dapat ilmunya. Jom. Masukkan sedikit demi sedikit santan ke dalam adunan sambil kacau-kacau.
Masukkan adunan ke dalam cawan. Ini senang proses untuk kita celupkan acuan nanti. Untuk warna merah, Mokte gunakan sirap ros. Campurkan sedikit sirap ros ke dalam adunan. Baiklah, ini adalah acuan kuih ros. Okey, macam ni lah. Ini dah lama tak digunakan ni. Ini adalah kuih tradisional yang turun temurun. Macam ni lah bentuk acuan dia. Okey, mula-mula panaskan minyak. Okey, petua untuk acuan tidak melekat. Masa kita panaskan minyak tu, masukkan sekali acuan ke dalam minyak. Pastikan guna minyak yang sedang sahaja. Jangan terlalu panas. Okey. Okey, lepas dah panaskan mol tu, acuan tu, celupkan ke dalam adunan tepung. Jangan sampai tenggelam bahagian atas tu. Okey, nampak? Tepungnya dah melekat. Okey, kemudian masukkan ke dalam minyak dan senang nak angkat, dan boleh angkat celupkan balik acuan tu ke dalam minyak tadi. Itu adalah petua supaya acuan kita tidak melekat. Buat satu persatu sehingga habis. Okey, ini Mokte ulang tayang. Okey, ambil mol tu, celupkan ke dalam tepung. Adunan tepung tadi. Jangan sampai tenggelam. Okey, angkat. Okey, celupkan dia dalam minyak yang sedang sahaja. Minyak perlahan. Okey. Tekan ke bawah dan angkat. Jadi, acuan dia tidak melekat. Nampak cantik kan? Api nak kena memang perlahan. Okey. Kalau nak tahu, kuih ros kita tu dah masak, kuihnya akan tenggelam ke dalam minyak. Okey. Lepas tu, ni tips atau petua nak suruh bentuk nampak bunga ros tu cantik. Kalau dia kembang, tekankan sedikit lidi tu supaya bentuk bunga tu dia tidak kembang. Dia jadi cantik. Nampak? Dah cantik jadinya. Ini yang dah tenggelam ni, boleh angkat. Itu tandanya dah masak. Nampak? Kan bentuk bunga tu, lubang dia tu cantik. Tujuan kalau dia kembang, nak kena tekan dengan lidi. Okey, nampak tak yang tenggelam tu? Itu tandanya dah boleh angkat, dah garing lah. Baiklah, nampak tak bentuk ros dia tu? Lubang dia tu cantik kan? Macam itulah. Nak cantikkan, tips untuk nak kekalkan warna tetap cantik, gunakan api yang perlahan. Jangan guna api yang kuat tau. Itu tips nak jaga warna dia. Baiklah, yang warna putih tu, okey, dah siap. Mokte cuba untuk yang warna merah, untuk kuih ros yang warna merah. Cantik tau. Nak kekalkan warna dia, mesti gunakan api yang perlahan. Okey, kita buat pula untuk kuih ros yang warna merah.
Setelah dah garing, angkat, tuskan dan kemudian alaskan dengan tisu supaya minyak meresap pada tisu. Tengok kejadian dia. Cantik kan? Ha, macam betul-betul bunga ros kan? Ha, itulah petua atau tips yang Mokteh boleh kongsikan untuk anda semua. Ha, ikut tau. Moga bermanfaat. Bila dah sejuk, boleh masukkan ke dalam bekas kedap udara dan sedia untuk dihidangkan. Alhamdulillah, syukur dah siap. Mokteh siapkan kuih ros atau kuih sarang tebuan. Sebenarnya kuih tradisional ni pelbagai nama yang orang panggil tau. Terpulang lah, yang penting kuihnya sedap dan rangup. Moga dengan perkongsian Mokteh ni dapat memberi manfaat untuk anda semua. Okey, salam sayang daripada Mokteh. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.